It's time! 1, 2, 3, open the door! Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Roni Purnomo, tentunya di channel Mosi TV. Tak lupa, saya doakan untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan tentunya banyak rezeki. Oke, untuk kali ini, untuk di season ini, kita akan bahas salah satu laptop dari XP, tentunya satu step di atas tipe yang kita bahas kemarin. Kalau kita bahas kemarin di seri 1003-1004TX, kali ini kita akan bahas prosesor yang sama, tapi masih ada sedikit perbedaan dari laptop ini. Oke, yaitu kita bahas seri XP 14S, DK1001 AX dan 1002 AX. Oke, di mana perbedaannya kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan kulik laptop ini. Pertama kita akan lihat model dari laptop ini seperti ini. Oke, setelah kita lihat model dari laptop ini, yang pasti laptop ini cukup elegan kan? Kita bahas dari casing dulu ya. Untuk casing, laptop ini berbahan dari polinilon, yang pasti sudah kuat. Jadi andai kata teman-teman punya laptop ini terus terbentur, laptop ini sudah kuat. Seperti itu, nggak gampang pecah, intinya seperti itu ya. Terus laptop ini, yang kedua laptop ini sudah dibekali 14 inch layar normal ya, HD LED backlight, jadinya glossy seperti itu. Jadi kalau untuk layar glossy, otomatis kalau teman-teman pakai di dalam ruangan, laptop ini jauh lebih jernih. Setelah dari layar, kita langsung ke prosesor ya. Prosesornya masih sama dengan yang kemarin, yaitu dengan prosesor Athlon 3150U, yang dimana laptop ini sudah dibekali dengan kecepatan atau max speed di 3,3 GHz per second. Jadi sudah sangat cepat ya, sudah cukup cepat, cukuplah. Setelah itu, untuk RAM-nya sendiri, laptop ini sudah dibekali dengan 4 GB RAM DDR4 SODIMM ya. Yang dimana di RAM masih bisa di-upgrade sampai 32 GB. Yang lebih bagus lagi, kalau laptop ini di-upgrade cukup 8 atau 16 GB. Jadi nggak perlu sampai 32 GB. Di 8 atau di 16 giga itu sudah luar biasa sekali. Oke, setelah dari RAM kita langsung sedikit turun, yaitu di VGA. Perbedaannya laptop ini sudah punya VGA 2 giga di seri Radeon ya. Seri Radeon seri 530 2 giga. Jadi untuk teman-teman kalau mau ada edit, mau ada gamenya, mau ada render-render ya, laptop ini sudah sangat cukup. Oke, kalau untuk warna, laptop ini ada dua warna, yaitu warna silver dan warna gold. Untuk warna silver ada di seri 1001, kalau untuk warna gold ada di seri 1002. Oke, setelah itu kita bahas free-nya. Yang pertama, laptop ini sudah free dengan Windows.
Jadi teman-teman nggak perlu install Windows bajakan ya, karena laptop ini sudah free dengan Windows. Yang pertama, yang kedua, laptop ini sudah free Office. Jadi teman-teman tinggal pakai benar-benar laptop yang tinggal pakai. Windows sudah ada, Windows resmi, Office pun juga sudah ada Office resmi dan permanen ya tentunya. Setelah itu, yang ketiga, yang pastinya sudah free bag ya, atau sudah free tas. Gitu. Pada penasaran kan untuk teman-teman, kira-kira laptop ini dibanderol dengan harga berapa ya? Laptop ini dibanderol dengan harga seperti ini. 5 jutaan saja. Oke, kalau teman-teman penasaran dan saya harus beli di mana ya laptop ini, teman-teman bisa klik link di bawah, akan menuju ke marketplace kita. Teman-teman bisa pesan dan bisa order di sana ya. Kita sudah ulik salah satu laptop dari XP yang bergaransi 2 tahun ini ya. Saya kira pertemuan kita cukup sekian. Kita sudah ulik hampir keseluruhan dari laptop ini. Jangan lupa untuk teman-teman bantu subscribe channel kita agar channel kita bisa tetap berkembang dan lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga like untuk teman-teman yang suka dengan video kita. Andai kata ada pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifnya biar teman-teman tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, akhir kata, bye-bye.